Terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Papua. Di tengah wabah virus COVID-19 atau coronavirus, warga di perumahan Gria Marwa Indah Sentani, Kabupaten Jayapura, menyembeli 8 hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Sebanyak 8 ekor sapi tersebut merupakan sumbangan dari warga perumahan Gria Marwah Indah yang ada di Kelurahan Doben Solo Sentani. Ketua RT Perumahan Gria Marwah Indah Jarsul Ismail yang juga merupakan panitia kurban saat diwawancarai mengatakan, meski diliputi kekhawatiran akan virus corona, namun warga perumahan tetap antusias berkurban. Ia juga menambahkan sesuai dengan instruksi pemerintah di Kabupaten Jayapura, yaitu pada saat melaksanakan sholat idul adha harus menjaga jarak duduk, menggunakan masker dan menyediakan tempat cuci tangan di masjid atau tempat pelaksanaan sholat. Hal yang sama juga dilakukan pada saat penyembelian hewan kurban. Petugas yang akan memotong hewan kurban dilengkapi dengan masker serta sarung tangan. Hewan kurban yang telah disembeli akan dibagikan kepada 384 keluarga yang berada di perumahan Gria Marwa serta masyarakat yang berhak menerima daging kurban tersebut. Jadi jumlah sapi kurban di Gria Marwa Indah itu sebanyak 8 ekor. Itu dengan jumlah total warga Gria Marwa Indah itu sejumlah 384 kakak. Nah ini dengan jumlah 8 sapi. Untuk yang muslim itu 264, yang non muslim 120, jadi jumlah total adalah 384. Sebelum penyembelian hewan kurban, warga muslim yang ada di perumahan Gria Marwa Indah menggelar salat id di kompleks perumahan. Pelaksanaan salat juga tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti memakai masker dan jaga jarak atau antar jamaah diberi jarak. Tampil sebagai pembawa khutbah Idul Adha 1441 Hijriah, Ustadz Muhammad Taqwa. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudumi, iNews Jayapura melaporkan.